Halo teman-teman, selamat datang kembali di Raba 87 dan kali ini saya sedang bermain Euro Truck Simulator 2 dan akhirnya saya mood juga nih. Akhirnya ada niat untuk mood dan berhasil. Sebenarnya malas sebetulnya ngebut ini karena masukin map kemarin itu dari dulu tuh kendalanya, tapi akhirnya berhasil dan ya di sini saya menggunakan map Jovi 2 kalau nggak salah ya. BD di situ dan di sini perjalanan saya udah setengahnya sebetulnya dari Jakarta menuju ke Pekalongan karena di sini sebetulnya saya lagi hunter nyari dealer, nggak tahu dealer apalah, karena soalnya lagi nyari mood satu lagi karena saya simpan juga mood ini. Selain double decker yang saya pakai sekarang ini, ada satu lagi mood yang saya pakai juga di sini tapi nggak tahu dealer mana karena di readme-nya nggak ada ini. Ya makanya sekalian hunter, sekalian keliling juga map Jawa ini luas banget. Oke, di sini saya lagi istirahat di mana ini? Nah, pokoknya di pom bensin lah, lagi istirahat. Pakai double decker unyu ya, warnanya ungu. Ini bukan gak ada livery, gak ada sebetulnya, cuman karena gak ada yang cocok sama jalannya ya lokasinya di sini, jadi ya udahlah pakai warna ini aja. Mana ada Spartistar, Agramas, Lorena, Karina, udah mungkin sampai segitu. Sama kalau ada lagi nambah download. Oke, langsung aja nyalain mesinnya. Oke, nyalain lampu. Langsung jalan. Oh ya, di sini tracknya masih sepi juga nih, apa? Di sininya masih sepi karena saya belum download traffic. Di sini saya cari gratisan dulu aja lah. Karena saya lagi butuh duit sebetulnya. Lagi banyak pengeluaran, jadi ya udahlah beli mood nanti aja dulu lah. Yang sekarang free dulu aja, manfaatin dulu yang gratis. Yang gratis juga banyak kok yang bagus. Asal kita bisa milihnya aja, ini bagus kok menurut gua. Ya, kayak anak muda gitu. Menurut saya. Ini nggak tahu ya perjalanannya ya, lama nggak ya? Ini map ini tuh banyak banget, ini gak muat nih. Ya, sampai berhenti lagi. Amatir banget nih terbis. Dan ini masih sepi. Sepi banget malah. Nantilah saya download traffic. Ini mungkin bakal jadi konten terus deh. Tinggal ganti-ganti mode doang mah gampang. Terus oh iya, nanti juga gak cuma di ETS 2 doang, tapi nanti juga ada UKTS juga. Saya UKTS lagi proses. Udah ketemu mapnya, mode-nya juga udah, mode bisnya ya. Tinggal masukin aja. UKTS lebih gampang daripada ini karena saya dulu juga pernah ngemut UKTS, cuma karena kemarin, karena waktu itu saya nggak suka di drifting skillnya, bukan drifting skill ya, gimana maksudnya, nyetirnya lah pokoknya, itu nggak seenak di sini ya. Iyalah pastilah. Oke, di sini saya nggak musik-musikan karena saya nggak punya musik dangdut. Mungkin kalau ada bisa kasih rekomendasi lagu dangdut apa yang cocok buat di jalan begini. Saya nyari-nyari bingung. Oke, kita ngeblong aja karena sepi. Tapi nanti kayaknya kalau udah ada traffic ya bisa begini. Oh ya, ini sorry juga kalau misalnya ada suara bising-bising begini, ini karena recordnya deket sama vacuum cooler ya, karena saya kan mainnya di laptop nih. Udah hampir kena tuh. Ini kan karena saya main di laptop nih, saya pakai vacuum cooler dan vacuum coolernya dimetokin, jadi suaranya bising kalau masuk ya. Sorry. Oke, lanjut lagi. Ooh.
Ini udah pendekar gue kayak berasa ketinggian sebetulnya. Cuman gara-gara ini kerasanya stabil jadi udahlah, nggak masalah. Tapi kalau lihatnya dari bulunya kayak ketinggian gitu loh. Atau emang perasaan doang? Sini pakai Scania K410i. Yang cocok di situ di sini tuh sama bodinya tuh cuman Sempati Star karena sesuai. Scania K410 dia juga livernya pakai Scania, tapi kalau yang lain kayak Lorena, Carina, Agramas itu kan Mercedes-Benz. Jadi nggak cocok sama ini, dan logonya dan logo sama setirnya nggak bisa diganti. Ya logo bisa, setirnya nggak bisa diganti. Ini nggak sesuai. Dan ini kayaknya base-nya juga dari Scania, jadi udahlah. Nggak usah berhenti loh, udah bayar tuh. Uish. Apaan tuh nyenggol? Cari dong alat traffic yang gratis nih ya. Gratis tapi bagus. Tapi jangan padat juga, karena kalau padat nanti nge-lag. Ini setting high ya. Kalau di medium takutnya nanti malah gak enak grafiknya. Tapi kayaknya kalau nanti pas ada traffic ya udah pasti kayaknya harus ke medium deh. Utama kalau mau record kayak gini, ini juga frame rate-nya turun lumayan. Oke. Ini kangen sebetulnya, ini zaman SMP dulu nih. Saya gini-gini waktu itu di UKTS. Terus pensi lama. Sekarang akhirnya main lagi. Rasanya tuh kayak begitu ya, nggak tahu dari sananya. Nama filenya terlalu lelet, tapi rasanya begini. Oh, udah belok. Ini mobil-mobil Indonesia kayaknya seru. Biasanya traffic-traffic Indo tuh bis semua. Aduh, jangan-jangan bis semua. Harus ada campur aduk motor lah, truk, angkot, kayak gitu biar dia berasa Indonesia nih. Di. Gelap banget. Ini nggak tahu ya di YouTube gelap nggak? Kayaknya harusnya nggak kena bandicam ini, kok kenapa ya? Gak tau emang saya settingnya salah tuh gimana? Di sininya gelap tapi di bandicamnya kok kayak ngerekamnya terang. Nanti deh coba setting lagi deh biar sesuai. Belum. Wih, udah bisa, udah bisa, udah bisa. Baru mau ngeblong. Ini suara mesinnya kalau di luar berisik banget nih. Tapi kalau dalam begini. Oke. Ye. Oke, kita udah sampai di Brebes. Istirahat dulu nggak ya? Oleh terminal sih istirahat dulu. Nimbang dulu terminal gitu loh. Oke, kita lihat dulu. Oh, saya merah lagi. Ini karena terminal ya? Terus aja deh. Kemarin tuh bis, gak tau bis pariwisata, gak tau apa lah. Dah.
bis unyu saya nyebutnya. Tanpa entertainment sepi ya. Gak ada musik yang cocok sih. Oke. Ini apa nih? Oh bukan. Ini nggak tahu ya ada yang error atau enggak ya di mapnya, karena ini ya ini mau belajar aja lah dari mood UKTS waktu, sorry, waktu nge-mood UKTS waktu itu ada aja map yang gak bisa dijangkau, crash lah atau apalah ada, tapi nggak tahu di sini nih, semoga nggak ada lah ya biar bisa explore semuanya kan seru. Tapi kalau misalnya di sini saya mau ganti-ganti map kayaknya nggak akan deh, karena ganti-ganti map masang map aja udah susah buat saya ya, atau buat kalian masang map gampang nggak, tapi kalau buat saya sih susah ya, kelihatan loh jalan buat saya gelap banget, banyak ini brightness laptop saya dipentokin. Oke sampai Tegal. Oh, kita belok ke Tegal ya. Jadi deh, saya mungkin akan record pakai bis ini, gak sekali ini doang. Kalau misalnya belum nemu, ya udah pakai ini lagi. Tapi akan ada liverynya lah. Gak akan begini ini mah gara-gara tadi saya iseng doang nyobain, terus keinget ah record. Ya udah. Jadi gak ada persiapan apa-apa begini langsung. Dari ini beloknya, oh gitu di situ, nggak kelihatan loh. Malam banget ini, jam berapa nih? Oh jam 10 malam di situnya. Lampu merah, ngapain sih lampu merahnya? Aduh, Allahu Akbar, kaget ya Allah. Belok asal aja. Yang rusak bis gua dah. Yah, iya. Marahin bos. Ya udahlah. Ya Pertamina, enggak perlu ngisi bensin, tadi baru aja ngisi bensin. Ini kalau malam tuh kayak nyata gitu ya, bagus. Di UKTS gak begini. Nah ya, gue malah bandinginnya mau UKTS. Tapi di UKTS jujur aja UKTS mood yang free ya, sama karena saya ini tukang nyari mood gratisan. Itu mood free-nya banyak dan bagus-bagus. Kalau di sini tuh susah nyari yang bagus tapi free. Ya wajar lah, mungkin karena dimasukin ke sini tuh susah. Aduh. Nah akhirnya sampai di Pekalongan, kita cari tempat istirahat, tempat finish. Nanti besok kita lanjut ke mana ya? Tadulah, nantilah kita lihat map dulu. Harusnya tadi mulainya dari Jakarta ya, start langsung ya, tapi ini ah nanggung lah. Untung di Maklum nih. Nah, itu ada dealer
Mungkin dealer itu tanda tanya, kayaknya dealer, pasti dealer. Kita muter lu ke dealer itu sambil nyari tempat parkir yang enak. Sekarang servis juga deh. Apa tadi bekas tadi nabrak. Di sini juga oke, di sini ada garasi, nanti sini deh. Apa nih? Oh, Scania. Ya, Scania mah. Scania mah udah di Discovery. Kita muter deh di sini nih. Muter di garasi orang. Oh, mau nabrak lagi. Maju dulu deh, maju dulu, maju dulu. Biasa bawa truk sih. Biasa bawa truk. Mepet. Mepet, mepet, mepet. Oke. Oh ya, nanti sehabis video ini atau nggak tahu lah, nanti saya akan pakai mod JetBus 3 nya BRI Hyundai. Nah itu sebetulnya ini lagi nyari, udah ada nih modnya sebetulnya, tapi lagi nyari di mana itunya. Ntar lu, oh itu trip itu masuknya. Ya ilah, nggak kelihatan. Maju. Oke, nah inilah, istirahat di sini dulu aja lah. Sekalian beli nih. Ih. Parkir di mana ya? Oke, parkir mundur. Parkir mundur. Cantik mana, iya. Selesai ya. Oke, dah mati lampu, mati mesin. Oke, mungkin dah gitu doang ya untuk video kali ini. Ini mungkin cuma berapa menit ya, nggak panjang lah, nggak ya, biasanya. Oke, habis ini kita mungkin akan melanjutkan perjalanan dari Pekalongan ke Batang. Habis ke Batang kita ke Semarang, berarti. Nah, lewat Kendal. Ini perjalanan pendek sebetulnya. Nanti deh ke Jogja. Habis itu ke Jogja deh. Nah, habis ini ke Jogja. Lah kok muter sih? Ya udahlah. Nah, ini baru perjalanan panjang banget nih. Tapi mungkin nanti ya. Oke, mungkin cuma segitu doang untuk video kali ini. Jangan lupa like dan komen apabila video ini menghibur buat Anda, bukan bermanfaat. Menghibur buat Anda, jangan lupa untuk bagikan atau share. Oke. Di sini saya Fauji, sampai jumpa di video selanjutnya.